ini mah urusannya si developer cok sama tim-tim ya. Kita tuh cuma kita tuh sebagai player ya, cuma nungguin event baru, story baru, update baru ya, terus sama bansos baru. Nah. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nalu Gamer Santuy No Game No Life cuy. Masih di Ninja Heroes New Era lagi cuy. Dan di video kali ini gue bakal masuk di segmen ya. Kita akan masuk di segmen keluh kesah player NHNE cuy ya. Dan di video kali ini ada sedikit pembahasan ya mengenai bug cuy. Bug, lagi-lagi bug ya. Ini karena udah rame banget cuy di Facebook ya, anjir. Rame banget cuy, gila sih. Ada kubu developer, ada kubu pengguna bug cuy. Sampai kebelah loh. Udah kayak civil war cuy ya. Gokil banget sih anjir. Gila dramanya tuh sampai segitunya anjir, gue kaget ya. Dan juga ya ini untuk si developernya, bukan developer ya, kayaknya admin ya. Dia itu mengumumkan kalau misalkan kalian ya melihat atau mengetahui pengguna bug ya, itu kalian screenshot ya, dan screenshotannya itu nanti kalian kirim ya, kirim ke link yang udah ada cuy, udah disediain cuy. Dan di sini ya si admin ini bilang kalau kalian apa namanya sudah mengirimkan itu, kalian bakal mendapat reward cuy. Nah rewardnya ini kalau gue baca lagi ya, ini gue akan kasih lihat screenshotannya, ini gue baca lagi kayaknya bukan gold cuy, kayaknya sih bukan gold ya. Setahu gue nih, ini kalau gue baca ya, ini gue baca bukan gold cuy, ini kayak penghargaan di DC cuy ya, di Discord. Jadi kalian itu kayak misalkan di Discordnya New Era itu kan dia ada kayak semacam ranknya gitu ya, Jonin, Chunin, ya dan Genin. Nah di sini kayak kalian kalau misalkan ini ya apa namanya udah menyelesaikan tugas dari developernya, kalian bakal diangkat menjadi Genin atau Jonin cuy. Setahu gue sih gitu ya, ini soalnya bacaannya kayak gini cuy, nggak ada bacaan goldnya nih ya. Gue juga nggak lihat ya di Facebook, di Facebook manapun ya, di grup manapun itu udah ada yang dapat gold ya. Ini agak blunder juga cuy ya. Nah untuk si developernya ini, kenapa dia sampai menyuruh playernya saling mengadu cuy ya, gila. Maksud gue gini loh, kan dia punya sistem fixing bug ya, harusnya dia dari situ ya, itu udah lebih jelasnya lagi kan. Udah gitu dia yang menangani langsung cuy, bukan si playernya. Kalau misalkan dari playernya dia mengadakan event ini sampai dibikin kayak event cok, buset deh. Jadi kita kayak koboi gitu nangkap buronan ya, yeah. Jadi tuh wah gila anjir, udah kayak nangkap maling anjir. Aduh, makanya di sini ada sedikit blunder juga nih buat si GM ya. Nah, blundernya apa? Blundernya itu ketika si player yang nggak menggunakan bug dan dia full gear SS murni dari Shinobi Pass mungkin atau dari daily event ya, itu malah diaduin cuy. Sampai-sampai ada yang kebenet ya cuma gara-gara salah paham. Ini makanya gue bilang blunder ya ini cuy. Ini si GM nih, aduh harusnya kesalahan fatal banget sih. Dia sampai bikin linknya coy, link udah kayak mau masukin lamaran kerja anjir. Gue pikir ada lowongan buat jadi admin gitu, jadi tangan kanannya ya, gak taunya cuma buat ngaduin coy. Ya ampun, gue pikir tuh gimana gitu ya, event harusnya sih dari dianya ya, dari sistemnya, harusnya dari sistem sih ya biar lebih jelas cuy. Karena kalau misalkan dari lihat screenshotan kayak gitu doang ya, semua pun bisa dibilang bug cuy. Yang OP kayak gini ya, contoh nih kayak misalkan gue nggak suka, gue iri banget gitu sama pengguna bug ya, gue udah coba bug berkali-kali tapi gagal gitu, terus gue kesel kan. Nah di sini gue lihat nih, wah ini orang ngebug nih, pasti ngebug ya, cuma dilihat karena dari statusnya sama tuh. Statusnya sama cok. Wah, tuh ya, tuh kan gue bilang juga apa coy, ini top rank aja coy, sama cok tuh statusnya anjir. Ya gokil sih ini, ya bocor cuy, ya bocor, ya tuh gokil cuy. Rank berapa nih? Rank 4 cuy, server 2 gue nih tuh ya kan, sama semua cok.
Tuh. Ya. Udah jelas pasti orang mikirnya ini bug nih, ini bug nih. Tapi sama semua anjir. Tuh, ya elah sama semua, cuk. Yah. 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 Ini sedikit dibedain nih. Tuh. Tuh ya sama semua, cuk. Top rank aja gila. Ini gue nggak mau nuduh, nggak mau apa ya, ini gue nggak tahu dia pakai bug atau enggak ya. Ya jadi kalau misalkan kayak gini ya, ini jadi blunder juga, cuy. Ini developernya ini emang kadang-kadang, cuy ya. Jadi kalian ya jangan langsung menyimpulkan kalau orang itu bug, cuy. Jangan menyimpulkan seperti itu ya. Kalian cari bukti dulu yang kuat ya. Kalau bisa kalian saran aja ya. Gue pengen saran ke devnya, percuma, males gue nggak didengerin, percuma ya. Jadi kalian saran aja ke developer kalau bisa pakai sistem fixing bug aja biar lebih apa ya namanya, biar lebih safety gitu, biar pengguna-pengguna yang nggak pakai bug itu aman juga gitu, cuy. Emang ini gokil juga sih. Ini gue akan kasih lihat dulu ya untuk ceilingnya di sini. Sampai ada linknya, cuy. Udah kayak mau buat ini aja, udah kayak mau daftar kerja anjir. Nah, dan di sini gue udah ada di linknya ya, di sini Gear SS Bug Reporting, cuy. Sampai dibuat linknya anjir, gila gokil sih ya. Ini gue geser ke bawah ya di sini. Nah di sini itu ya, kalian itu masukin email kalian ya, email kalian kalian masukin, dan foto yang terkait dengan akun Google akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini, cuy. Formulir, udah kayak formulir gue nyari kerja anjir, gue ngakak banget, cuy. Hanya alamat email yang Anda masukkan yang dapat menjadi bagian dari respon Anda, cuy ya. Wajib, wajib anjir. Nih KTP nggak disuruh masukin kan. Di KTP jangan bilang disuruh masukin juga nih. Ini gue kasih dulu. Oke, ini email, terus Discord username. Jadi kalau kalian punya Discord, jadi username Discord kalian, kalian taruh sini ya sama emailnya, cuy. Nah di bawah sini nicknamenya, cuy. Nickname ya, nickname sama server, cuy. Ini nickname sama server punya siapa, bang? Aduh gokil lah, cuy. Terus di sini ya, ini kosongkan formulir gimana nih? Tindakan ini akan menghapus. Oh, jadi di sini kalian masukin aja ya. Ini gue bakal kasih contoh dulu ya. Ini gue kasih contoh dulu deh. Apa ya email gue ya? Oh iya. Nah, ini gue kasih contoh. Terus ini apa nih? Discord username. Oke. Discord username gue. Terus nicknamenya. Nickname gue nggak tahu nih. Nickname siapa? Kayaknya sih nickname kita ya, soalnya nanti kalau misalkan ada reward berupa pangkat ya. Pangkat anjir. Nicknamenya siapa ya? Panjul. Bodo amat. Ini asal aja ya gue. Terus di sini server 4 ya. Oke, ini langsung kita oke. Berikutnya. Nah, setelah ini ya kalian geser lagi ke bawah ya. Ah, di sini kagak bisa, cuy. Di sini ada lanjutannya, cuy. Nah, di sini kalian nih masukin nickname ya. Nicknamenya itu nickname si pengguna bug ya, sama servernya, cuy ya. Dan di sini buktinya ya. Kalian screenshot, kalau kalian punya screenshot ini kalian masukin, cuy. Anjir, tutorial caranya masuk kerja di new era, cuy ya, seperti ini. Jadi anjir, gokil banget ya. Ya, jadi ini mungkin menurut gua agak aneh banget, cuy ya. Sampai dibikin link loh. Ini apakah si developer nggak becus ya dengan menyuruh bawahannya? Anjir, cuy. Nih, mohon maaf banget ya buat apa namanya developernya dan pada para developer setia ya, pendukung. Kalau ini kan kalau di apa namanya Korea itu kan K-pop itu kan fansnya namanya K-popers. Kalau di sini namanya developers. Anjir, developers buat para developers ya. Nih mohon maaf nih. Ini kalau Anda seniat ini ya, sampai-sampai ya melakukan yang namanya tuduh menuduh ya. Ini sampai dibuat kayak apa ya, nyari kerja gini, cok. Mending kalian nyari kerja sendiri ya, beneran nyari kerja daripada kalian ngurusin begini, cok. Gua ini apa ya? Gua cuma bingung, cuy ya. Seriusan bingung banget, cuy. Dari tadi gua ngakak banget, sumpah. Ini daripada kayak gini ya, developer mending bikin event. Event bentar lagi kan kayak tahun baru atau Natal gitu.
ya bikin event kecil-kecilan nggak apa-apa gitu ya kan, daripada ngurusin kayak gini anjir. Ini mah urusannya si developer cok sama tim-tim ya. Kita tuh sebagai player ya cuma nungguin event baru, story baru, update baru ya, terus sama bansos baru. Nah itu doang, itu doang poin penting ya. Ya kalau ngurusin bug-bug kayak gini urusan developer cuy ya. Tapi kalau kalian emang developers ya, kalian gak apa-apa, terserah mau digaji berapa juga gak apa-apa ya. Tapi di sini gue gak bakal nyari-nyari siapa pengguna bug ya, siapa aja terus dikirim ke sini, gue gak bakal cuy. Karena apa ya, males aja gitu cuy, buat apa. Lagian juga emang ini sistem kebobolan kayak gini juga salah si developer ya cuy ya. Ini buat kubu developers sama kubu bug ya, jadi mending udahan aja. Karena kalau kalian kayak gitu terus ya, yang seneng cuma developernya. Seriusan, yang seneng cuma developernya cuy. Kalian lihat sendiri di sini, kalian udah di apa ya, udah dimanipulasi dengan cara seperti ini cuy ya. Saling diadu domba lah jatuhnya cuy. Ya mungkin segini dulu cuy ya untuk video kali ini. Gue udah coba kasih tahu kalian ya nih, untuk link pendaftaran kalau kalian minat untuk bekerja di bawah bimbingan developers ya, kalian langsung aja dari sini cuy. Tapi kalau menurut gue sih mending nggak usah lah ya. Ya pengguna bug itu mending dibasmi dari developernya langsung cuy ya, dari sistemnya ya, biar lebih adil. Karena ini ada blunder juga cuy, kasian yang nggak pakai bug terus tiba-tiba akunnya kebanet ya, itu kasian cuy. Oke jadi sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe cuy ya. Kalau ada saran dan kritik langsung komen di bawah aja cuy ya. Gue dan lupa sampai ketemu di video selanjutnya.